Sebelumnya, Kirobo, robot kecil yang bisa berbicara, sedang disiapkan ilmuwan di Jepang untuk dikirim ke luar angkasa pada 4 Agustus mendatang. Yoroshiku. Mirata, inilah robot kecil yang pandai berbicara. Pemiliknya, Kirobo, memiliki keinginan membawanya ke luar angkasa dalam misi bersejarah. Kirobo akan dijadwalkan terbang pada tanggal 4 Agustus 2013. Jika biasanya robot konvensional bertugas dalam misi pemeliharaan, Kirobo mempunyai misi menjadikan robotnya pendamping astronot di Jepang. Takahashi mengakui butuh waktu lebih dari 9 bulan dan melakukan berkali-kali uji coba dalam memastikan bahwa robot dapat berfungsi dengan baik. Uji coba robot kecil ini dilakukan dengan memastikan bahwa Mirata dapat berbicara juga bergerak dalam gravitasi rendah. Uji coba berlangsung di dalam pesawat jet kecil yang bisa merubah keadaan gravitasi menjadi rendah dalam waktu singkat. Omoyari no kokoro wo motte ningen gawa ga communication wo toro to suru to mata soko de nagai tan tte desu ka ne kono kurikaeshi na communication ga toreru to. それが Wakata san datta ra tabun soyu kimochi ga yappari tsuoi kata desu shi shinrai wo ukete iru kata tte iu koto de areba 多分いいコミュニケーションを見せてくれるんじゃないかなっていう期待をしています。Para pengembang berharap dalam percobaan yang mereka lakukan bisa membuka sejarah komunikasi yang baru. Kirobo, sang pemilik Mirata, juga berharap robot kecil ini tidak hanya bisa berkomunikasi dengan manusia, tetapi juga membangun hubungan dengan manusia.